ya, ya Rasulullah, tolong boleh enggak saya kenakan jubahnya supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Rasulullah. Umar bin Khattab saking geregetan ya, mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memisahkan kepala dari badan orang ini. Umar itu. Ya. Jadi masih cari perhatian di belakang kamu saya anaknya begitu, di depan cari perhatian. Kata Nabi, la ya Umar, faqatil jubah. Jangan ya Umar, ini cuma pakaian aja. Ini, kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu dikultuskan. Karena tugasnya pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati itu, tapi jangan dikultuskan. Awas, hati-hati. Kata Nabi, gak apa-apa, cuma jubah saja. Orang ini ma'fat mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolokan itu.